Bro, adik kita ketemu lagi bersama saya tentunya Bung Syahril sini ya. Oke. Kalian semua mau ditumbuk gak sih? Kalian semua mau ditumbuk gak sih, guys? Oke, bro deh. Ada 12 tim yang akan bermain untuk malam ini ya. Guys, habis ini mau bertumbuk-bertumbuk nggak? Sulap dong om, om pengen disulap om. Acek sulap dong. Oke, kau turun di CT kah? Iya, Tapi CT. kita lihat Ada dulu tim skor nggak? pada sini ya. Dari area pick cukup lumayan pemadatan penduduk ya. Sementara pada sini satu player juga sudah berhasil terculik dari Suzo TZZ ya. Sementara Tiko sudah berhasil di kamera begitu saja langsung. Satu player langsung di ending. Let's kita lihat lagi dari APB April di sana pun juga sudah berusaha untuk bikin take overnya sementara batasnya ya. Lemes besti, lemes besti. Oke, di area blind side kita sudah ada satu player yang terlihat sementara di sini nih. Tenang tenang bang, lihat Algo Denzi. Jangan bilang lihat Algo Denzi, tim berapa guys? Kita lihat lagi dari Selena, dari Slen. Dari Rit Asteo ya, guys. Rida Steo namanya anjir. Ruwet kali kok, cok. Tim berapa, cok? Di posisi mana, cok? Langsung saja lari ke area C, area pick guys, rame banget cok. Langsung di kontrol saja satu dari Rift. Steo sendiri berhasil dengan satu player diberikan take over, dua player juga sudah tumbang begitu saja. Selanjutnya dari Rift, Steo nih bos. Bukan kali-kali ada jual aku beli anda, obral kami borong. Dari generasi muda sendiri pun harus tumbang begitu saja. 4 point kill eliminasi berhasil didapat dari sang Slain itu sendiri ya. Tapi harus berhati-hati. Tim 8. Oh, astagfirullah. Nah, gitu loh. Kalau enggak lokasi gitu, guys. Kasih lokasi, guys. Lokasinya, bang, gitu. Sini, bang, gitu. Bentar dulu ya. Kita rapikan dulu, guys. Aduh, ketemu bawang di samping sawah. Tonting doang kagak boya. Terus apa lagi ya? Oke, kita lihat dulu sementara baris dari posisi lain juga sudah ada yang terjadi gesekan dari area pick sendiri pun juga sudah berhasil diberikan cover dari JK Bot sendiri sudah berhasil tekan satu dari Red sementara ini juga sudah berhasil untuk berapa 3 poin kill eliminasi yang berhasil didapat ternyata dari posisi lawannya sendiri pun memilih untuk cabut ya. Ada satu player yang berhasil untuk cabut menghindari kontes guys. Ternyata dari sang Sunzo, dari tim 3 itu sendiri lolos dari kematian. Sementara setelah 3 membernya sendiri pun harus ditumbangkan terlebih dahulu ya. Kita lihat lagi dari posisi lain juga sudah ada terjadinya fight sementara pada sini di area tim KGI. Dari KGI sendiri, dia sendiri sudah berhasil terculik satu membernya ya. Ternyata dia terpisah jauh seperti Adam dan Hawa ya ketika dia berhasil membuat dosa. Buat dosa kok berhasil anjir. Lihat dulu aku kill 2 headshot berapa nih.
Bets dari King Esports pun tumbang. Ditonting anjir. Ditonting bre. Bang Jack besok left dong. Left dong. Left. Kita lihat lagi ntar di sini ya, dari Puan ya, dari Puan sendiri masih dengan four player-nya. Dan sementara sini apakah dari tim 7 sendiri pun juga sudah menotis kalau dari area high ground ini juga sudah ada dari pasukan NXL atau dari Gen Bau ya. Tapi sebelum itu kita lihat lagi dari tim GM sendiri dengan 3 player 3 poin kill L masih berhasil dapat, kemungkinan besar akan terjadi gesekan dengan tim 3. Tapi juga sudah mulai merapatkan, hammer juga sudah diaktifkan. Harus berhati-hati bro. Desainnya pun juga sudah berhasil untuk ternotis. Bang konten, tim berapa tuh? Tim berapa guys? Konten tim berapa guys? Oke, di sini pun juga sudah mulai untuk merapatkan barisannya ya. Kita lihat dulu sebentar, Bang. Di area GM sendiri memilih tarik mundur ya. Dia memilih tarik mundur, gak mau ambil resiko sementara Bang di sini ya. Dan satu player juga sudah berhasil terculik begitu saja. Pemadatan penduduk harus berada. Dan kita lihat lagi dari sini sudah berusaha di kapron dari RO sendiri pun juga sudah mulai di fight. Ada di sini juga sudah menjalankan api unggunnya dari Blair Set. Juga sudah ada satu player yang terlihat. Oh, masih bisa ditekan lagi. Satu player berhasil untuk tertek dan begitu saja langsung di ending. Dan kita lihat lagi ada satu player yang terlihat sementara dari FNF sendiri pun juga sudah mulai untuk menekan dengan sekarnya. Shotgun M14 juga sudah mulai dikonfront saja sementara dikomit dengan dua orang sekaligus. And so goodbye. Aduh, Golkar anjir. Golkar, co. Tim 2 repot aja. Kita lihat lagi ntar di sini juga sudah terjadinya fight lagi guys ya. Dari tim 3 juga sudah berhasil untuk terculik satu member. Launchpad juga sudah dinyalakan sementara pada sini harus berhati-hati satu play. Oh, ternyata dikasih koin anjir. Tapi kita ada lagi dari Kansuzo. Tezasi sendiri pun juga memilih untuk mengurung dirinya sementara buang dan dia pun terus tadi kompok saja dan oh my lord. Di sini ada suntikan dana bangsat. Oh. Dari NXL Dimas tukang tekan anjir, mentang-mentang baru dapat satu kill. Tekan sampai layar jebol. Tim 5 masih kuat banget ya anjir. Di luar circle, cok. New kill leader. Triple kill. Tetaplah istirahat ya, guys ya. Lottery kill. Mas Cik, lihat killku, headsetku berapa, Mas Cik? Ngapain sih dengan killmu, anjir? Lihat headshotnya dulu dong, kill berapa, headshot berapa? Ntar kau lihat sendiri. New kill leader. Triple kill. GM menyisakan 8 standing, 1 headshot yang berhasil didapat ya. Tim 2 tadi udah turun, co. Belum di itu, co. Quaternary kill. RO.
Kita lagi dari RRQ Ladies Man ya di sini ya. Killing spree. XNXX menyisakan the last man standingnya SCT Nadio. Di sini juga masih dengan long survivalnya ya. Dua player, satu player juga berhasil terrevive dan satu player juga sudah berhasil. Dari RDS ngedok pun harus tumbang juga, sangat disayangkan ya. Killing spree. Oh, si Son masih hidup anjir. Kok enggak ketemu si Jen kau? Kok rata Jen? Rata kawan koleng semua, mati semua kawanku di Bima. Entah ngapain. Aku kill 4 sendiri lah, Cik. Triple kill. Butuh di rukiah anjir. Itu kawan-kawannya butuh di rukiah. Iya, kamu tahu nggak tempat rukiah kemana? Di mana tuh? Di itu, di tempatnya si Ahmad. Aku baru nge mas cek. Mau pakai ultra rata kanan ya? Iya. Ini kuat isinya. Cakep kan? Iya, coba kalau sebelah. Aku kill 4 itu 3 loh, kawanku mana ada yang bantu. Oke, kita lagi dari Puan sendiri masih menyisakan dalam setonya juga nyala kan? Setonya nyala kan, Jen? Bayangannya. Iya, kan ulir rata kanan memang gitu. Bukan rata kanan doang, ininya juga yang beautiful. Yang beauty, bukan yang normal. Yang ocean lo bagus mas Jack, ocean. Yang ocean ya? Oke nanti. Iya, coba kamu di pengaturan tampilan, bisa kok. Langsung dari in-game bisa kok. Hey. Display tuh, nah tuh ocean tuh. Nah tuh. Bagus tuh mas Cik, noh zonanya lebih jelas warna birunya. Kita lihat lagi, kita lihat lagi, kita lihat lagi, saling jual beli satu lagi sudah berhasil terkena critical damage cukup sakit. Chrono diaktifkan, berusaha untuk setup menyisakan the last man standing dari Kang Mam. Hati-hati Kang Mam di sini, circle pun juga tidak memihak padamu Kang Mam. Dari area frontline juga sudah ada satu player yang terlihat and so good bad random OP pun tumbang di tangan dari tim Amats. Jernih gak sih guys? LDR anjir PDI cok, merah banteng, merah banteng.